aja. Nah, ini dia. Jadi si Om Akyat ini guys banyak banget koleksinya. Banyak banget batu-batu mungkin dulu ya, saking naiknya batu-batu jadi beliau punya banget koleksi-koleksi yang sangat menawan banget guys. Buset gila. Ini nih. Ya oke, halo guys, balik lagi di Tora TV. Oke, kali ini kita explore dulu ke tempatnya Om Akyat, di tempat batu akik yang ada di Sunggal ini guys. Jadi Sunggal ini adalah tempatnya batu akik di kota Medan. Halo Om, apa kabar Om? Mantap. Ngeri. Jadi mantap, mantap gitu-gitu kan. Oke, okay. Om, apa ini yang baru ini Om? Ada apa nih? Ada liontin dari Monel. Monel. Oke. Okay. Wow guys, liontin. 51. Liontin. Murah banget. Liontin dari Monel ini ya. Oh, cincin-cincin ada? Cincin banyak nih. Oh, cincin banyak. Nah, ini yang 80-nya 100. Nah, cincin? Cincin 100. Sekarang mulai dari harga berapa? Monel. Oh. Ya, yang paling murah, yang paling murah ke mahal. Oh, yang bukan Monel ada 10.000. Oh, 10.000-an. Apa yang paling mahal? Paling mahal 100.000. 100.000. Wah, nah itu guys ya, ternyata di sini, mantap. Di sini apa murah-murah ya? Jadi banyak banget variasinya 10, juga. 15. Ya. 20. Nih ya, tuh banyak variasinya juga ya Om, nah, ya di sini Om ya. 50. Ini yang 60. Oh, ini yang 60. Terus yang 10 ribuannya yang mana? Ini. Yang kayak gimana? Coba lihat. Apakah? Ini guys ya. Jadi kalian yang mau ke Sunggal. 10.000. Oh, ini bagus-bagus guys. Oh, ini yang 10 ribuan ya. Nah, ini guys ya. Ada yang 10 ribuan ya. Tuh. Nah, jadi kalian yang mau cari cangkang, mau cari batu cincin di tempatnya Om Akyat nih murah-murah banget. Jadi tinggal dipasang. Ini Bang Ijal apa nggak ada ya? Oh, Om, wow, si Bang Ijalnya lagi sakit guys, jadi kalian yang mau pasang-pasang apa sebenarnya ada Bang Ijal di sini ya, jadi bisa langsung gitu ya, gitu. Ini 20. Ini apa? 20 ribuan. Kuningan. Oh, kuningan 20 ribuan guys, jadi banyak. Perak. Banyak banget. Ininya apa macemnya ya? Oke. 30 ribuan ya. Ini 5 perak. Ini berapa? 15-an? Oh, 15.000. Oke. Okay. Ini 15. Oke. Okay. Ini 60. 60-an ya. Ah, itu guys ya. Ini 25. Ini berapa? 25. Mana yang 25? Ikan yang super. Oh, 25. Super, guys. Tuh 25-an, guys. 25. 25 ya. Nah, jamin murah. Dijamin murah ya. Nah, ini guys. Garansi murahnya. Banyak nih, banyak modelnya di tempatnya Om Akyat ini ya, guys ya. Ya, tuh ya. Oke. Okay. Ini yang hitam ini Om, ini harga berapa? Ini 20. Ini 20. Ini alpaka. Oh, alpaka. Oh. Ini titanium 25. Oke, 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 oke. 25-an itu ya. 25. Titanium. Oh, banyak ya, banyak ininya ya, banyak variasinya ya. Kalau di Om Akyat ini ya. Nah, kalian juga yang mau cari batu-batu lawasan, guys, di sini banyak nih. Tuh, yang batu-batu lawasan, batu unik ya. Kita ke batu junjung. Tuh, junjung apa derajat? Yang jelas di sini semua batunya asli-asli, sampai yang bermotif juga ada, guys. Jadi juga apa nggak kalah dengan apa di daerah lain. Ini nih kayak yang kayak bermotif kayak begini nih. Banyak banget ya apa motifnya, ini kayak karang nih ya. Tuh. Kayak karang laut nih. Ini itu apa itu? Gambar kucing pancawarna. Pancawarna ini ya. Ini gimana ngelihatnya? Oh begini. Ini apa nih? Motifnya gini banget ya. Oke, apa teman-teman yang bisa ngeliat motif nih? Oh, gini banget ya motifnya. Apa motifnya? Ini pancawarna ini guys katanya. Oke, ini 50. Bagus ya. Apakah super 50? Apa nih? 50-an? 50.000. Ini cuman harganya 50.000 nih. Ya ini. Ini berapa harganya? 1 juta. Ini apa, Bang? Pancawarna tadi ya? Pancawarna.
Satu jutaan deh. Monel dong. Iya. Nah, oke guys, ya. Banyak banget nih yang ini nih. Yang apa? Banyak yang lawasan ya, Om ya. Ini juga ini batu ya ini ya. Ini yang dibungkus-bungkus ini batu. Oke. Ini dibungkus-bungkus ini batu ini guys tuh ya. Nah, ini 25 tabannya. Ini batu. Batu ini. Kayak ini apa nih? Tombong semar kayaknya nih guys. Ini nah, compong apa di dalamnya apa kristal? Man. Oh iya. Bentar. Tuh. Waduh, banget ya. Banyak. Ini kalau yang di sini mulai dari harga berapa, Om? Harganya. Ini ya. Apa nih, Om? Tengok banyak macam-macam. Iya, motor perak ini ya. Cantik nih, cantik ini. Oh, ada badar perak ini harganya berapa, Om? 350. 350 nih badar nih. Iya. Oh, 350, guys. Ini dari harga 300. Iya. Ini mah. Ini mulai dari harga berapa? 300. Oh, 300-an ya. Tapi kalau apa nego-nego bisa ya? Bisa nego ya? Bisa. Kita nggak buka harga. Iya. Diki bisa. Nih, pandan sisik. Waduh. Ini, lumut toba. Ini kan pandan sisik ini, Om. Hah? Iya. Iya, pandan sisik ini. Oh, guys, ada pandan sisik ya. Nah, jadi guys, di tempatnya Om Akiat ini banyak banget nih yang lawasan, yang langka-langka. Jadi kalian yang tahu batu cincin pasti paham lah ya. Batu-batu yang sakral, yang apa, Om? Yang satu dong, Om, yang di tempat itu, yang sakral, coba lihat deh. Nah, ini juga si Om ini punya sakral juga ya, guys. Jadi kalian yang mau kesini jangan lupa nih ke Sunggal nih ya, jual cangkang batu cincin murah Om Akiat. Yang hari itu, ya, yang satu aja, satu kotak aja, mau ih, biar ada ininya aja. Nah, ini lah ini. Variasi aja. Ah, ini guys. Ini, Om, sini, Om. Coba nih kita lihat, guys ya. Nah, ini dia. Jadi si Om Akiat ini, guys, banyak banget koleksinya. Banyak banget batu-batu mungkin dulu ya, saking naiknya batu-batu, jadi beliau punya banget koleksi-koleksi yang sangat menawan banget, guys. Buset, gila. Ini. Ya, kita lihat tuh. Junjung derajatnya begini, guys. Wah, junjung derajatnya mantap nih. Ya, mantap tuh. Ini kalau yang di sini mulai harga berapa nih, Om? Kalau di sini, Om? 300 lebih sampai 2000. Yes. Ya, ini 80 2000. Wah, meri banget ini. Meri banget. Ini 2000. Ini yang paling mahal? Ini paling mahal 2000. 2 juta ini? Iya. Ya. Ini apa ini? Lapas Om. Enggak, ini apa ya batunya ya? Batunya enggak tahu lah, udah lama sekali. Guys. Kayak karang. Karang dulu waktu musim jual 100 juta. Oh, tapi sekarang harganya 2 juta. Wah, mati dah. Banyak jatuh. Kulitnya mahal. Gila, men. Guys, banyak nih. Tapi lumayan lah, kita cek itu banyak terjual. Iya, ya. Cuci-cuci.
jadi koleksinya Om Akiat ini, wah ini kayak apa nih Om? Kayak bayi ginseng. Iya, iya. Pohon ginseng. Pohon ginseng ya. Nah, pohon ginseng nih. Pohon ginseng nasutan. Mantap. Jadi ginseng harganya berapa nih Om? Ini itu 800 aja. 800 ribuan. Kalau guru namanya guru 20 ribu. Bukan karena gua kusak, pas muncul sakit. Iya. Masuk ke rumah sakit dulu. Batu model ginseng. Harga berapa? 800 ribuan ya. Itu deh. Mana ikan? Bisa nego. Juga nih ini apa punya Om ini ya, jadi guys banyak banget nih ini punya si Om. Keris keris coba kita lihat. Oh ini yang kemarin guys, emang sebelum laku ini ya, ada yang hilang dicuri, ada yang pakaian cewek nih, ini kan cewek sih keris yang baju aja hilang dicuri. Yang cewek hamil ya itu ya. Ada baju cewek lagi itu. Waduh, kok bisa sih? Ntar banyak yang malingnya mati di tengah. Iyalah, ini om lagi apa? Guys, nih ya. Tuh kayak ini motifnya ibu hamil. Ini harganya berapa nih Om? 800. 800 ribu guys. Ini apa motifnya ibu hamil? Harga saya tahu. Gak bisa, bulan 800 harga saya mantap. Ini 800 ribu ini ya. Tuh guys, 800 ribu nih guys. Motifnya ibu hamil nih. Kurang dikit lagi lah, kalau kurang banyak gak bisa. Nah oke guys, jadi kalian yang mau batu ini nih, jadi nanti bisa tanya-tanya aja ke Om Akiat ya. Ke Om Akiat ya Om ya. Jadi bagaimana nanti harga-harganya nanti langsung aja ditanya-tanya yang saya review ini ya. Oke guys, kalau gitu pokoknya pantau terus Tora TV, pokoknya kita up juga nih yang batu yang ada di Om Akiat ini ya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Oke, mantap. Om, bagaimana Om? Mantap. Ah, itu dia.